Halo, happy weekend penonton Nyonya Bos. Hari ini kamu bakalan ikutin keseharian aku dalam mengurus dan membantu kerjaan suami aku. Matanya bagus, apalagi suaminya. Iya bener. Makanya kau pilih aku, makanya kau pilih aku. Pilihlah aku. Dan juga kamu juga bakalan lihat kegiatan aku sebagai seorang ibu. You're perfect the way you are, Mama. Thank you, sayang. Penasaran kan? Pokoknya ikutin aku ya. Halo, happy weekend. Ketemu lagi di Nyonya Bos. Aku sekarang lagi handphone gue. Prit, handphone gue Prit, ada nggak di atas? Tolong dong bawain dong, kalau ada, kita nggak tahu di mana. Jadi hari ini aku bakalan mampir atau ngecek, karena kan aku juga ikutan bantuin program suami aku, yang tonjok-tonjokan itu. Aku diminta untuk udah berapa tahun sih? Udah dari awal sih. Kayak 3 tahunan gitu diminta untuk ngurusin bagian talentnya. Jadi Eke kayaknya matanya Eke nih taste-nya tuh bagus gitu kayaknya dia. Tapi tetap lebih bagus taste-nya dia karena tetap dapetnya aku. Udah oke okay, terus. Jadi ntar aku sekarang lagi mau. Tadi dia lagi meeting. Tere! Tere! Gak dateng-dateng sumpah dia capek. Si, ini kan gue penanyaan ini yang si bajunya. Yang Angels, yang bawa-bawa babak itu. Tadinya soalnya yang bawa babak harusnya dia. Cuman badannya kurang mendukung. Jadi kayaknya gak jadi gitu. Kok langsung pes? Baju-bajunya udah gitu terus jadi, orang-orangnya. Cerita dong, kita malam-malam sampai jam 12 malam. Iya benar. Cewek-cewek. Apa gue? Wuh! Benar-benar. Iya benar ya waktu itu ya. Iya kayak cewek apa sih kita nih sebenarnya ngeliatin cewek. Pokoknya kalau waktu itu udah gitu kita pernah lagi di mall tuh kita ngeliatin gini. Yang gue takut ini orang belakangnya ada yang lihat gak ya? Karena orang-orang yang tapi yang gue pilih kan emang yang gue suka tuh juga kelas. Kelas, Bos. Oh, jangan sampai kayak tiba-tiba hahu-hahu tapi gitu. Jadi intinya nyarinya itu meskipun kan kadang punya orang persepsi dengan wanita babak, wanita ronde itu yang kalau ibu tuh ini ya gue kan nggak mau apa-apa dari mana aja. Tapi kan kalau kita mau ngikutin sama program kayak acara di luar negeri yang ada di Vegas itu loh guys. Iya, kayak udah pernah kan aku pernah di gila lo sih tau kok ya kelas-kelasnya di situ gitu pengennya gitu. Itu ini yang ini si bajunya ini kan soalnya sekarang kan lagi mereka kan tayang digital ini kayak gini nih terlalu terbuka atau enggak. Lo tau dong batasan terbukanya itu gue bingung. Si bapak lagi meeting atau enggak? Tapi tadi dia manggil kamu kok. Gak apa-apa kan kayak gak apa-apa enggak. Makanya batasan terbuka buat tiap orang beda-beda. Betul, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ada yang gini. Ada yang gini. TikTok dong gue. Itu liat gini deh. Tadi dia manggil kamu. Tadi ada kayak meeting. Ibu mana ibu? Oh lagi siap-siap ke atas. Meeting lagi. Assalamualaikum. Nardi lagi meeting ya? Nardi lagi meeting enggak apa-apa enggak? Enggak apa-apa. Ini lagi ngeliatin technical meeting. Technical meeting gue mah lebih penting. Enggak apa-apa. Nard. Ini kebetulan ini lagi technical meeting apa? Lagi yang ini ada acara yang besok. Oh, ini kebetulan aku pengen nanya ini. Si dong biar kayak gue sih. Oh ya, mohon maaf. Apa namanya bajunya sih yang bawa babak itu nih terlalu terbuka nggak kayak gini-gini? Bu, terima kasih ya. Ininya untuk Angel. Terlalu terbuka atau gimana? Atau kamu serahkan padaku? Kalau menurut aku. Kurang terbuka. Kurang terbuka. Gak bisa dong. Kalau misalkan kayak. Kamu kenapa yang milih? Aku percayain aja. Oke, ya udah berarti aku percayain aja. Ini sekarang lagi apa sih nih? Tapi kan sekarang kan lagi PSBB gini, emang boleh? Makanya pakai ini. Ini jadi sekarang lagi technical meeting ini. Bukan maksud aku kayak pas lagi fight-nya. Oh, lagi fight. Hello. Maaf, bentar. Enggak boleh yang disapa. Tadi bukan enggak boleh suami doang. Ini kan kolega-koleganya. Iya dong. Justru malahan gua nanya-nanya juga ya harus kesini.
sekarang kan yang kayak PSBB gitu, terus gitu kamu ngikutin apa UFC apa gitu. Jadi ada penontonnya atau enggak? Kan enggak boleh rame-rame. Enggak rame-rame, enggak ada penonton. Jadi gimana dong? Jadi enggak ada yang we enggak ada, tapi pukul-pukulan tetap. Pukul-pukulan tetap. Ya. Tanpa penonton aja ada gitu. Yang jadi challenge ntar dari Kang Levi gimana caranya buat ini supaya tetap seru kan? Iya, kalau nggak ada yang wewewewe. Jadi sih sebetulnya ada challenge juga buat kita sebagai tim produksi TV. Gimana tanpa penonton, tapi hype-nya sang petarungnya juga merasa nggak didiemin. Nggak didiemin, nggak ada penonton, tetap ada euforianya sama. Buat penonton di rumahnya juga ada. Berasanya dapat euforianya juga. Tapi dancer tetap ada. Soalnya aku lagi mau, ini aku sekarang lagi mau ngecek. Ngecek dancer. Ngecek dancer. Kamu ada titipan nggak? Ada di sini nggak? Iya, titipannya nggak, tapi kan kamu percaya sama tesnya aku. Oh, percayalah. Ya kan? Aku tuh dipercaya, apa? Ya lu pikir aja deh. Jelas. Enggak, makanya lu jangan bandingin, makanya kalau cari lu jangan bandingin sama aku, takutnya susah nggak ada yang lewatin. Kamu aja. Yang milih dia juga, dia milih gimana supaya aku gak jealous kali, supaya aku gak itu. Gak, belum ada sampai sekarang sih yang bisa harus dijelesin. Walaupun apa? Apa? Semuanya kamu gak pernah ada yang jealous? Enggak, aku yakin. Sayang gak sih sama aku? Aku percaya sama diri aku sendiri, aku percaya sama kamu. Aku jadi malu, kalau udah tanya yang kayak gitu-gitu lagi jadi kayak dapet. Kayak dapet. Aku malu banget tau. Oh, bandingin sama Angels. Siapa? Iya, baru harusnya gue nanya gitu loh, bandingin gue. Gak boleh gitu, mereka tuh emang bagus-bagus. Emang bagus? Badannya emang cuman beda tipe sama aku. Beda? Kalo itu kan, gitu. Kalau aku kan, hei perasaan tadi gitu. Itu kayak gitar Spanyol. Iya, ada siapa aja sih? Ada Tere. Lihat Tere. Aku orangnya jelesan sih. Jelesan kadang-kadang sama fighter juga jelas sama akunnya. Fighternya aku pada ngawain. Ya udah aku mau jalan dulu. Aku atas aku pengen kasih tahu kalau misalkan aku tuh juga lumayan ada bisa dipercaya dikit. Bagus. Matanya bagus. Matanya bagus. Apalagi suaminya. Iya benar. Makanya kau pilih aku. Makanya kau pilih aku. Pilihlah aku. Kemana? Ini di Alex sih. Oh ya? Ya, senyum. Banget dua. Emang mereka mulai jam berapa? Tadi udah mulai dari jam 12. Harus bentar dulu. Ini bisa ngomong apa enggak dari tadi? Gua nanya. Hah? Wah, lo lihat-lihatan doang. Hah? Nardi ingat enggak lagu kita masuk ke pernikahan, masuk lagunya apa? Cie. Ada lagu slow. Ayo. Yeah. Ayo Nardi, ayo. Ayo. Gemes deh. Ya karena kan Nardi kan bukan orang-orang yang sangat lyrical. Enggak, ya yang jadi apa ya lagu ya? Gua malah sendiri padahal apa? Enggak karena. Kamu ingat enggak? Ingat dong. Karena aku yang pilih soalnya. Kalau buat dia kayaknya kurang begitu. Exactly. Lagu apa? The Prayer. Masalahnya laki-laki juga males juga kayak gak kepikiran kan. The Prayer? Kamu doain aku apa? I pray you'll be alright. Oh iya, aku gak tahu judulnya. Ya udah, aku nyanyi lagi ya. Ini kata-katanya apa? Gimana lu? Kata-katanya ya? Ada kata-katanya bagus kok. Just like every child. Lead us fine away gitu ya. Pokoknya kayak, ih bagus deh pernikahan gue zaman dulu emang belum ada Instagram. Berapa hari? Belum ada hashtag-hashtag-an. Kebetulan keluarganya yang ini bikin. Kebetulan. Kalau misalkan dari awal sampai, dari awal tuh yang kayak dari acara pengajian sampai kejauhan banget. Mau main kahun, anak kahun. Lu mau nanya apa gue mau main kahun sih? Dari lamaran sampai resepsi itu acaranya 10 ya. Kayak lamaran aku gitu, terus pengajian kamu, siraman aku, kamu gitu, terus gitu akad nikahnya yang pagi, akad ya, terus yang malamnya udah gitu, terus resepsinya 2 kali juga. Banyak coy. Wayang. Oh, ada wayang lagi, ada pesta rakyat gue. Gitu itu sumpah. Kia siapa nak? Anom Suroto. Iya, kita kemana tuh
Blitar. Bukan ya? Blitar mah yang enggak mau ada lah, kawinan beneran. Mau Blitar orang-orang di Senayan Blitar. Emang dibikinnya Senayan ya? Iya. Terus sekarang jadi mau main enggak? Apa? Main. Main. Main ini. Go ahead. Hah, aku. Kamu dong, aku malu. Baru juga. Coba gimana ya, coba ya. Iya. Coba ya. Kita yang pakai lagu ya, pakai lagu yang ikutin yang ada cover yang. Kayaknya Kahun tuh aku enggak ngerti ada key-nya atau enggak. Emang enggak ada? Aku juga kayak piano kan aku juga belajarnya, aku muridnya Google sama YouTube kan. Emang enggak ada gurunya. Kayaknya pakai feel aja deh kalau kayak gini mah. Iya, emang enggak ada lagu makanya aku mau. Oh, ya udah, dengerin lagu proyek. Matiin deh si Justin suruh diem dulu deh, Ayo dong, katanya kamu orang. Si bapak cita datangnya udah kangen. Rere gak tau sih. Cia. Ayo dong pak. Duet. Gitu kan? Bukan sih. Katanya pakai feeling aja. Yang kamu kan yang feeling. Feeling aku udah habis buat kamu, Nart. Kamu lama-lama jago juga ya? Aku kalau kesenian lebih bagus kan? Iya, aku rada kurang kesenian. Apalagi yang lain. Udah mulai keserimpet nih gue. Offbeatnya sumpah mati deh gue. Jadi gue, kenapa lo gak, gue pengen nanya sama lo semua, kenapa lo gak ada yang berani nanya sama dia? Gue pengen nanya. Enggak, gue pengen nanya. Kenapa? Basi lo, tadi Kahun gue juga gak ada yang berani. Enggak deh, ya gak mau terus dia gak mau gak apa-apa, lo? Emang, tapi gini, he has something yang ada di dia gitu. Jadi itu emang kalau misalkan bawaannya orang, padahal baru kenal, kayaknya udah. Something ada di dia tuh apa ya? Iya gak tahu, it's in you gitu. Jadi orang udah kayak, kamu ada karismanya gitu kayak. Udah satu kata buat Nardi. Hah? Ya jangan satu kata lah. Ya udah, berapa? Gak bisa dong, banyak dong. Ya. Satu kata aja cukup. Istimewa. Istimewa. Aku banyak, aku tahu. Precious. Precious. Oh, alhamdulillah. Aku pergi kaca-kaca. Eh, kaca-kaca yang ada kaca tuh ya. Gak liat, betapa genitnya tuh. Gitu. Dadah. Gak ada titipan salam buat dancer ya pokoknya ya. Enggak, ajak-ajak lo misalnya pada baik. Mak main sini, main Tahun ya. Dah Mas Ari, dah Mas. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Soalnya si Mika tuh kan udah bisa roda dua gitu. Cuman gua kemarin menyadari bahwa ih kok ini sih itunya giniannya apa namanya? Apa sih? Pedal. Pedalnya mini banget kayaknya kayak sepeda anak kecil-kecil banget gitu. Jadi kayaknya harus emang udah harus dibeliin yang baru supaya dia lebih enak gitu. Karena anak gue cepet, pinter-pinter kayak emaknya. Cepet banget sekali diajarin, dua kali diajarin bisa. Ya gak ini makanya lo mau disuruh panggil bentar. Dika, sekali. Bisa buat jualan. Cantik sekali anak ini cantik. Es krim. Bisa buat jualan es krim. La la la. Oke, nanti aja. Nanti kita antar Mama mau pergi dulu sebentar. Udah gitu kita main sepeda ya. Mama juga mau dibeliin. Ya udah Mama pergi dulu sebentar ya. Bye bye sih. Bye bye. Enggak cuma ngeliat ini doang sebentar di kamu kan masih sekolah. Enggak. Hah? Udah. Bener gak sih jamnya? Sekarang aku. Udah jam 3? Udah selesai. Enggak Mama tapi harus lihat ke Tita. Ada Tita, Tita yang ngajar. Dadah, salim kali Mama mau pergi. Bye. Bye Mika.
taruh tuh Cinderella. Cinderella kelupaan sepatunya. Sini.